Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back bersama saya dengan channel Rima Rima. Nah, sahabat, kali ini kita akan tutorial bagaimana cara melakukan pengecatan mobil dengan hanya modal 800.000. Hasil memuaskan. Kita beli cat hanya dengan harga 800.000 ya. Kalau mobil truk dengan mobil pribadi, sahabat, mungkin ada perbedaan harga cat. Kita hanya menggunakan cat-cat yang murah tapi tahan lama. Oke, sahabat, jangan lupa di like dan di komen, subscribe ya sahabat. Ikuti terus video ini sahabat agar sahabat tidak gagal paham. Ini saya akan menunjukkan tips-tips atau bagaimana langkah kita mendompol mobil ini agar tidak memakan waktu sahabat. Nah, seperti ini sahabat, mobil ini sudah saya kuliti semua cat yang lama sahabat, saya kasih cat yang dompol yang baru. Nah, kita mendompol halus saja sahabat. Nah, kita dompol halus agar kelihatan lebih datar dan tidak memakan waktu yang lama sahabat. Ini mobil ini baru 3 hari, sekitar 3 hari dalam proses sahabat. Karena mobil truk kita tidak mungkin melakukan pengecatan memakan waktu sahabat. Kalau pengecatan kita memakan waktu 1 bulan 2 bulan, berapa kerugian kita sahabat? Kita hanya memakai seperti ini aja sahabat. Oke sahabat, nah kita akan masuk. Nah sahabat, kita akan masuk langkah bagaimana untuk mengaduk cat atau mengolah cat yang kita beli dengan harga yang murah, seperti cat dasarnya sahabat kita beli dengan harga 100.000. Kemudian cat aslinya kita beli dengan harga 70.000. Kita memakai merek-merek yang murah sahabat. Untuk clear kita pakai yang lumayan lah sahabat. Nah, ikuti terus sahabat videonya sahabat agar sahabat tidak gagal paham. Ini Mercedes 1417 ya sahabat ya. Oke sahabat, kali ini kita akan mulai video tutorial bagaimana mengolah cat atau mengaduk atau mencampurkan catnya yang akan kita mulai ini sahabat. Nah, kini sekarang kita udah di dekat tukang catnya sendiri sahabat. Ayo sahabat. Nah, ini lagi ngaduk apa ini mak? Supaya mendasarkan, supaya dasar ya mak ya. Jadi kalau untuk kita mendasar ini, adukannya itu seperti apa? Satu-satu atau gimana? Satu cat dasar, satu kaleng cat dasar ini iya. Memakai tiner? Satu setengah liter. Iya, 1,5 liter. Jadi yang ini apa pak? Yang ini? Ini tuh obatnya tuh. Ini obat. Iya, obat. Kalau nggak dikasih obat seperti ini gimana? 7 hari 7 malam nggak mau kering dia. Oh, 7 hari 7 malam. Jadi komposisinya gimana komposisinya? Iya. Komposisinya ya satu-satu, cuman yang ini itu kan kecil. Nah, jadi ini setengah pulang. Oh, ini berarti sahabat, ini cat dasar, ini cat dasarnya sahabat. Ini obatnya sahabat. Jadi untuk kita memberikan adukan atau pengolahannya sahabat, kita memakai ya. Kita tuangkan takaran sedikit. Nah, coba lihat sahabat. Berapa takaran setelah diaduk sahabat? Coba kita lihat. Untuk tinernya sendiri bagaimana, Pak? Tinernya ya satu ini 1,5 liter kita takar aja. Apakah bisa memakai tiner merek sembarangan atau gimana? Bisa, cuman kualitas nggak bagus. Bisa, tapi kualitas nggak bagus sahabat. Kalau kita memakai merek yang lain bisa, tapi hasil tidak bagus ya. Hasil tidak bagus. Jadi mereknya, coba tips sedikit untuk merek tiner memakai apa pak? Untuk cat dasar saya pakai ini. Oh, tiner Century ini ya. Jadi menggunakan Century ini agar tidak cepat kering ya. Jadi supaya bagus. Kita pakai setengah aja. Iya, pakai setengah. Setengah lebih ini pakai ini. Setengah lebih? Ya, ini kasih pula setengah nih. Coba sahabat, dikasih pula obatnya setengah. Dipakai cat dasar setengah, dikasih obat setengah, lalu dikasih tiner. Diaduk langsung ya. Ini untuk langkah pendasaran ya, Mak ya. Langkah pendasaran dari cara tutorial kita ini. Nih, kita ini
memakai cat-cat yang murah aja nih. Yang standar aja, yang biasa aja ya. Oh, sederhana ini aja. Ini belum yang cat yang kelas. Ini ada sekitar 80.000 atau 70.000 harganya? Ya, berkisar gitulah. 80.000 ini 40 ya? 50. 50.000 sahabat. Jadi untuk pengecatan dasar hanya uang 100 sampai 20.000. Ini hanya 120.000 sahabat. Nah, kita akan coba lihat sahabat hasil pendasar ini. Kita memakai cat dasar warna putih. Iya Pak ya? Iya. Cat dasar warna putih ya. Kita sekali ini minta epoxy. Tutorial epoksinya ya, cat epoksi atau cat dasar berwarna putih. Ya. Oke sahabat, ikuti terus videonya sahabat agar sahabat tidak gagal paham. Oke. Sahabat, kita coba lihat. Ini dasar epoksi putih ya, Pak ya. Iya. Nah, coba lihat. Kita hanya menggunakan cat dasar putih, Pak. Jadi, sahabat, hanya modal 120.000 kita sudah bisa mendasar ya. Jadi sahabat, ikuti terus ya sahabatnya. Sudah berapa lama proses menjadi tukang cat ini, Pak? Sudah berapa lama? Enggak lama, cuma 30 tahun enggak lebih. 35 tahun katanya sahabat. Enggak lama, cuma 35 tahun. Oke. Ya. Oke, ini hasil pengecatan kita kemarin. Nah, yang cat cuma 1 juta rupiah ya. Kita lihat. Sekian dulu video tutorial kita bagaimana kita melakukan proses pengecatan kemarin. Nah, ini hasilnya. Ini masih bersama Mama ya? Masih bersama Mama. Ini kualitas sahabat. Coba lihat. Hanya modal sedikit, kita bisa ngecat ulang mobil kita kembali. Nah, oke sahabat, sekian dulu video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen atau share ya sahabat. Oke sahabat.